Halo guys, balik lagi dengan Picok HD. Game offline adalah sebuah visual game yang tidak diharuskan terhubung dengan koneksi internet selama para pemain memainkan game tersebut. Karena seri kaset tersebut, game offline banyak digemari, terutama untuk di perangkat mobile. Di awal bulan Juli ini, game offline kini sudah banyak bermunculan dengan konsep tema yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan game offline yang masih tergolong baru untuk kami mainkan. Karena Picok HD akan merekomendasikan game-game yang menarik untuk kami mainkan di setiap minggunya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum di subscribe kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi seputar game dari kami. Dan untuk 5 game Android offline di bulan Juli terbaik 2019 versi Picok HD. Trick Art Dungeon. Kalau kalian cari game teka-teki, game yang satu ini cocok untuk kalian mainkan. Di dalam permainannya, banyak sekali rintangan-rintangan yang memiliki kesulitan berbeda-beda di setiap level yang kita mainkan. Selain itu, game ini juga memiliki sudut pandang orang ketiga dan juga memiliki tampilan yang color fun. Professional Fishing. Professional Fishing merupakan sebuah game yang dirilis di platform PC yang diremek ke dalam game Android. Ada total 9 spot yang bisa kalian coba untuk memancing, dan juga ada lebih 40 ikan yang bisa kalian dapatkan. Selain itu, tampilan game yang disajikan memiliki grafis tergolong cukup detail. No Guns. Jika kalian mencari game bertemakan pertempuran, game ini layak untuk kalian mainkan. Berbeda dengan game-game pertempuran lainnya, game yang satu ini mengandalkan sebuah bom sebagai alat pertempurannya. Banyak sekali variasi bom yang bisa kalian gunakan, dan juga memiliki efek yang berbeda-beda. Tegra Crafting and Building. Game yang satu ini mengusung tema bertahan hidup dari sekumpulan para zombie yang ingin menyerangnya. Kita diharuskan untuk tetap bertahan hidup dari serangan zombie tersebut dengan cara membangun sebuah pondasi untuk tempat berlindung. Selain itu, game yang satu ini memiliki grafis yang cukup tergolong baik serta memiliki banyak senjata yang bisa kalian gunakan. Ugnofight. Ugnofight adalah sebuah game di mana kalian akan memainkan karakter yang terbangun sendirian di dunia yang tidak diketahui. Dengan mengusung tipe permainan petualangan FPS, ada banyak sekali musuh-musuh yang kalian hadapkan. Selain itu, game yang satu ini memiliki grafis yang tergolong cukup baik. Itulah 5 game Android offline di bulan Juli terbaik versi kami yang kami rekomendasikan untuk komenkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers gamers, Picok HD, simple game, simple enjoy.